Saya menyampaikan bahwa Kota Tegal ini berita sangat memprihatinkan bahwa Kota Tegal ini kemarin pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia ini laki-laki 77 tahun ini dari kelurahan Mintaragen. Ini hasil swab ini tenggorokan ya. Ini sudah dinyatakan positif COVID-19. Makanya saya meminta lurah di Mintaragen ini nanti harus bisa mampu untuk isolasi wilayahnya ya, beserta dengan RW RT, karena Mintaragen ini sudah dinyatakan zona merah karena ada yang positif COVID-19 dan sudah meninggal dunia. Jangan lupa subscribe ya.